Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Harveni dan C. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat halaman potret dan landscape atau halaman berdiri dan miring dalam satu lembar kerja di Microsoft Word. Oke, langkah pertama, kita buka Microsoft Word. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat dua halaman. Nah, ini sudah dua halaman. Pada halaman pertama kita buat berdiri atau portrait, sedangkan pada halaman kedua kita buat landscape atau miring. Kursornya kita taruh pada halaman kedua. Kemudian kita ke page layout. Kemudian kita page setup. Nah, pada orientation kita pilih landscape. Kemudian pada amplitude kita pilih this point forward. Kemudian oke. Nah, halaman kedua sudah berubah menjadi landscape. Kemudian halaman ketiga. Halaman ketiga kita akan ubah menjadi portrait atau halaman berdiri. Kita ke page layout. Kemudian ke page setup. Nah, di orientation kita pilih portrait. Kemudian amplitude kita pilih this point forward. Kemudian oke. Nah, halaman ketiga berubah menjadi halaman portrait. Kemudian halaman keempat kita akan mengubah menjadi halaman landscape. Kita taruh kursor pada halaman 4. Kita ke page layout, kemudian ke page setup. Pada orientation kita pilih landscape. Kemudian amplitude kita pilih this point forward. Kemudian oke. Nah, seperti ini tampilannya. Pada halaman pertama, portrait, halaman kedua, landscape, halaman ketiga, portrait, halaman keempat, landscape. Sampai begitu seterusnya ya. Sekian tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.